Yes, government is okay. Balik lagi di Skut Otomotif. Sekarang gue berada di MX Surabaya, tempatnya di Tamo Venue. Wah, kalau kemarin gue udah live streaming gimana cara dapetin yang namanya mobil super giveaway dan udah reveal, ini mobilnya mobil Grand Max paling ganteng sedunia. Apa itu Wulingnya Rivi Raffi Ahmad? Apa itu Fitra Eri dengan Honda Jazz? Ridwan Hanif dengan E39 dan juga Ignis-nya. Bukan, 2KD. Innova 2KD. Terus garasi drift Ignis sama Brio. Ini baru mobil, cuy. Bakal kepake. Lu mau ngapain aja bakal kepake. Enggak, pokoknya sekut. Inilah mobilnya, cara dapetinnya gampang banget. Tinggal beli tiketnya pre-sale di imx.events atau beli merchandise Turbo Bastard Wheel. Tiap pembelian, satu item, satu kupon undian. Enggak. Dan semuanya langsung Indonesia bisa ikutan. Tokopedia.com/turbobastard. Ini sekut langsung belanja biar syahdu. Enggak. Dan gue pengen lihat parkiran-parkiran dulu ada apa aja sih nih. Om Lutfi. Nah. Ini kawan kita Om Lutfi dari Malang. Om punya bengkel di sana, Om? Iya, punya. Namanya apa, Om? Promobil. Ini itu bengkel cat, Bodyworks. Awalnya modifikasi, sekarang plus pengecatan. Pengecatan. Dan gue tadi naksir sama Ignis-nya dia nih. Kita ke depan yuk. Ini Ignis lucu banget, cuy. Salah satu yang bikin orang patah leher adalah bannya nih. Ini pakai ring berapa? Ring 15 MT itu. MT. Nah. Ini profilnya berapa? Pakai yang paling kecil 27. 27 kali 8,5. Ini berarti velgnya lebar berapa? 7. Ini lebar 9,5. 9,5. Aslinya lebar 8. Dipotong, dilebarin lagi jadi 9,5. Ini velg pakai apa, Om? Pakai Paco. Oh, Avan ya, Avan. Iya. Oke. Ini dilebarin lagi. Lebar 9 masuk Ignis. 9,5. White body dong. Iya, white body. Apa yang dipapas, Om? Banyak ini juga. Jadi di radius dari mana? Dari sini? Iya, dari situ. Di sini jadi radius sampai ujung pintu. Dari sini sampai ujung pintu? Iya, jadi itu sampai ujung pintu habis. Anjir. Karena kan aslinya R-nya Ignis yang kecil. Iya. Itu harus pakai ban gede, jadi kan harus radiusnya sampai atas. Masih geseret gak, Om? Kalau jalan bumpy, kenceng, geseret. Oke, tapi ganteng banget ya, Om. Om, ya. Pasti banyak yang nanya, termasuk gue, Om ya. Dengan ban sebesar ini, dan mesin standar, Om? Mesin standar. Bawanya gimana, Om, sekarang? Waktu standar banget sih berat. Terus sekarang udah ganti header sampai exhaust sampai belakang, udah agak lumayan. Udah lumayan. Oh, header diganti? Ganti semua. Jadi full system? Full system. Ini. Itu agak ngebantu kalau mau tanil lah. Iya, apa aja yang diubah nih, Om? Depan juga diubah ya? Rubah. Bemper, white body depan belakang, kanan kiri. Saya kasih apa namanya? Molding. Iya, molding. Ini set molding punya apa, Om? Bikin. Ini bikin nih? Bikin. Jadi lu cetaknya fiber langsung di mobil? Langsung di mobil. Emang cuma buat satu doang. Nggak bikin cetakan. Gua kalau bikin cetakannya pecah tuh, banyak yang mau pasti, Om. Iya. Udah banyak yang nanya sih. Iya kan? Iya. Depan, Om. Ini pakai apa nih? Pakai lama kan? Ini? Itu fiber juga, bikin juga. Bikin juga? Bikin juga. Cuma itu bisa dilepas. Wancing, keren banget. Aslinya ada winch-nya waktu itu, waktu pas... kita keliling Indonesia itu sempat ada wins, cuma udah kita copot. Dan yang menarik nih, dibikin jedok. Om, boleh pegang, Om? Iya, dibikin jedok nih. Ini! Iya. Keren! Soalnya kalau cuma nempel gitu kayak terlalu maju. Makanya dibikin jedok. Iya. Bikin jedok. Ini bemper ya. Berarti bemper aslinya di data kacang apa yang bemper bikin baru? Bikin baru. Semua bemper ini? Iya, bikin baru. Ya, termasuk fender ini juga. Ini fender bikin baru? Iya, itu bikin baru. Kap juga? Kap mesin enggak. Pakai lama standar cuma di naikin. Dibelah aja ya. Tunggu deh. Berarti dari sini nih aslinya? Iya, aslinya memang ini nut standarnya. Dia ada nut standar, ini kita cuma ngikutin aja. Oh, di gini. Iya, di naikin gitu. Yang depan diturunin. 9,5 belakang berapa, Om? Sama, 9,5. Kan biar kelihatan ala-ala 4x4 padahal enggak ala. Iya, Om, ini belakang bemper bikin juga? Bikin juga. Sama ductile ini juga bikin. Oh iya. Ini iya, langsung, iya. Langsung semuanya bikin.
Wah ini lucu banget nih debar gini nih. Stanley. Anjir keren banget. Keren banget om. Kalau interior sih masih standar. Kemarin waktu ikut IMX 2000 pertama kali 2019 ya. Iya. Itu sih full sih, tapi sekarang udah pada dicopotin. Aduh serem banget. Serem banget om. Ini sih yang bikin nafsu nih. Yeah. Yang bikin nafsu itu. Ih, body kitnya lucu sih om, lucu banget. Bisa velg lebar. Kalau mesin bisa dikencengin nggak sih om? Ini mesin harus. Kalau turbo kan kasihan transmisi kecuali manual. Oh mobil aja tuh yang manual masih banyak trouble. Iya turbonya. Ih lucu banget tapi lucu banget ini sih yang bikin lucu nih. Iya. Ini juga ada perubahan di sini. Aslinya ini nut ini cuma nyampe sini. Oh biar cuma nyambung di sini. Nyambung akhirnya ini dipotong dikeluarin. Ah gila niat. Niat banget. Om Lutfi. Ya. Thank you banget. Instagramnya apa om? Lutfi Promobil. Lutfi Promobil tuh, ya ga? Langsung follow. Siapa tahu Malang dan sekitarnya atau di mana-mana pengen bikin kayak gini juga, ajar ya om. Iya. Om Lutfi, kita ke dalam. Let's go. Makasih. Udah ngantri teman-teman tuh. Jadi ini konsepnya IMX kali ini adalah pop up. Jadi kalau misalnya Surabaya tahun kemarin itu kan kita lebar di parkiran mall. Sekarang itu pop up. Yang mana adalah terbatas untuk masuk dan keluar. Jadi mungkin 50 orang masuk, 50 orang keluar. Begitu seterusnya. Biar konsepnya tuh beda dengan tahun kemarin. Ini pop up jadinya. Instalasinya syahdu. Edward Tanzil. Baru komisi. Takut ganggu. Edward in the sky. Hai guys, gimana? Ke Surabaya bareng gitu nih. Yoi. Panas sekali. Wah, iya. Lu bawa apa nih? Kebetulan naik pesawat. Naik pesawat aja. Iya lagi. Lama bokap. Iya. Kita kan ngobrol-ngobrol di sini dan. Boleh. Iya. Lu konsep IMX kali ini yang pop up gimana menurut lu? Menarik banget ya. Yeah. Jadi di setiap kota mau pop up itu menarik banget sih. Kan kalau dulu kan tahun kemarin kan lapangan gede banget. Iya. Yeah. Ini kan dipikir instalasinya biar biar artistik. Iya. Yeah. Estetik banget sih dari sini. Iya. Estetik banget dalamnya ada apa? Gue belum pernah masuk nih. Jadi iya. Jadi ntar masuk mungkin ini ramai banget sampai atas semua sampai gila crowdnya sih. Iya. Udah gokil. Surabaya. Pol. Wah, thank you. Cekut. Kita muter-muter lagi. Oke. Okay. Nah, ini dia nih. Salah satu kawan kita, Erik. Mengeluarkan produk terbaru. Bernama Wet Shine. Pegang nih, sorry. Iya, siap, kawan. Wet Shine. Gimana, kawan? Jadi kalau buat teman-teman yang melihat mobil gue becek-beceknya di wet gloss kayak 36 cerek. Ini dalam bentuk kemasan yang lebih kecil ya. Lebih kecil dan jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Itu kan puluhan juta. Ya. Ini ratusan ribu kecil. Ini berapa nih segini? Cuma 150.000 harganya. 150.000? Murah banget. Iya. Jadi kalau teman-teman kayak gue pengen kayak mobil Bang Gopar, becek-becek pakai ini bisa lah ya. Bisa lah. Buat sebentar-sebentar bisa. Iya. Buat gitu. Sebentar-sebentar boleh. Habis cuci mobil tinggal disemprot, lap, mengkilap langsung. Gimana caranya gimana? Cuci mobil? Cuci mobil nih. Nah. Kering. Semprot dikit aja. Terus dilap mikrofiber, mengkilap langsung. Mikrofiber yang kering? Mikrofiber kering. Oh. Instan banget, cepet banget kerjainnya. Ini belinya di mana nih, Rick? Tokopedia ada Wet Shine. Wet Shine tuh, ya ga? Tokopedia, gas. Ya ga? Mobil gue juga lagi di dia nih. Hey. Kita tunggu. Seru. Rick, thank you, Rick. Thank you, Pak. Terus, thank you. Wet Shine, beli semuanya. Sekut. Thank you, Rick. Mobilnya Andre. Ini dia nih yang kemarin tawarin Par, mau ngambil nggak? Ah, lu aja dah. Gue pengen mobil yang lain. Jadi konsepnya tuh kayak gini semua nih. Memang lebih mini, lebih intimate, dan semuanya bisa kayak keliling-keliling di sini. Ini mobilnya Arif RX7 LBWK. LBWK nih sama Penta Prima kemarin. Iya. Momo Geisha bikin boot. Tuh.
Momo semua. Stir dari berapa nih bang? Stir range dari 4-6. 4-6 juta. Ya. Ini Momo semua berarti ya? Iya. Dari merchandise dari Engine Blast tuh. Wih, berat. Nih, boleh lihat situ nggak? Ini ya, dagangannya Engine Plus nih. Dia teman-teman yang mau beli sepatu balap tuh. Sarung tangan, sip knob. Oh, ini ada yang kayu nih. Lucu juga nih. Engine Plus di sini. Sekut. Cuy, thank you, cuy. Thank you. Siap. Ini lucu nih. Ini lucu banget nih. Bersama Bos Yong Motor. Cici, apa kabar? Halo. Selalu support IMX juga Goyong Motor nih ya ga. Goyong Motor hari ini bawa apa aja di sini? Hari ini kita bawa Saber. Untuk ini Saber SR1 Nano. Nah. Untuk Mini Pro G bisa dipakai di grill. Oh iya nih, ini lucu. Kecil kecil tapi cabai rawit. Iya nih, ini di grill bawah lucu nih, Ci. Di grill kecil, warna apa, kecil nih, tapi terang. Dua warna, putih kuning. Oh iya. Ada juga yang ada putih-putih, tapi ini kebetulan display-nya putih kuning. Oh, ini apa nih, Ci? Yang ini, Ci? Kalau ini untuk headlamp, projector. Headlamp. Bisa ngedim juga langsung. Saber SR berapa nih? Terbaru nih, SR900R. Yang paling baru. Oh ini yang di grill atas lucu nih, sini. Ya, ini kecil-kecil juga, tapi bisa untuk grill kayak ARP. Yang kecil-kecil grillnya, jadi tidak perlu memotong kalau ini. Terang. Ini pipi itu ya, pipi itu. Lucu buat di grill. Tanpa merusak. Enggak usah. Masuk bolongin ya? Enggak perlu. Ini ada dua ukuran. 1,8 cm, nah. Ada yang 2 cm. Tinggal nyesuaiin grillnya ukuran berapa. Oh, ini yang honeycomb lucu kan? Tongolin di bawah lucu. Ini apa nih, Ci? Kalau ini SR3, yang 3 mata. Mini Pro G juga nih. Untuk di grill sama. Bisa membantu tembus hujan, dua warna juga dia, putih kuning. Nah, kan ada kuningnya? Ada, Yui. Kalau suka yang besar-besar ini, Mini Pro G-nya ada 3. Ini buat over-over lucu nih, Ci. Ya, lucu. Jadi hari ini bawa Saber, Ci, ya? Saber, kalau hari ini Yong Motor, ya. Gila, Yong sama Motor. Sama mobil ini dari Jepang. Ini yang bikin deg-degan semua orang. Iya, betul, baru sampai. Kita interview yang punya, Ci. Ya, Ci, tunggu. Makasih, Ci, ya. Thank you. Sukses buat Yong Motor, Ci. Sukses juga untuk Opa. Siap, pasti. Tapi tadi teman-teman pada nanya, mana sih om Gofar gitu kan? Ah. Kok yang ketemu deh kolektor di depan gitu kan? Berarti ya. Gofar yang mana di sini? Okay. Ngapain ya, kesini? Nggak tahu, rame-rame gue datang aja sih. Terus, tapi di sini rame banget karena ada yang namanya Rotu MX Surabaya. Tepuk tangan dong. Surabaya. Jadi ini konsepnya pop up biar Little Tokyo ya. Little Tokyo. Biar merasa kayak di Jepang. Gitu. Biar kayak di Jepang ya, enggak. Bedanya cuma enggak di Blur aja. Okay. Nah, di sini ini banyak banget promo-promo menarik nih teman-teman di sini. Jadi kalau bisa beli tiket pre-sale IMX buat tanggal nanti Oktober, Big Bang-nya ya. Bakal dapat satu kupon undian untuk dapetin mobil giveaway Grand Max ganteng gitu. Kembali lagi bersama Andre Mulyadi. Ini dia nih. Sekut banget IMX 2024. Banyak yang nanya kenapa sekarang konsepnya jadi pop up dan lebih artistik seperti ini. Iya, kita bikin konsep yang pertama kali nih, beda. Ya. Biasa kan kita bikin car meet up, ya. Orang bisa datang di outdoor biasanya kalau kita pemanasan IMX. Sekarang kita bikin seperti galeri seni nih, Pak. Iya. Seperti galeri seni dan antusiasnya Surabaya gila banget nih, di luar orang udah ngantri sampai ke jalan. Gila, antusias. Gila, mantap. Siap. Pokoknya banyak banget aktivasi yang ada di IMX. Siapa aja tuh, Dre? Jadi yang pertama, ini 500 pengunjung pertama kita cetakin poster kan, udah mobil-mobil ini udah di foto studio, si RX lu. Ya. Evo yang dari Jepang, RX
7-nya Arif Muhammad LBWK. Ada kurang lebih ada sekitar 5 poster kita bagiin gratis. Mereka nanti nyari stamp di masing-masing booth. Oke. Terus akan ada giveaway mobil yang di launching hari ini sama lu juga. Grand Max. Jangan antar, gua yakin banget ini mobil enggak akan sembarangan. Jangan underestimate dulu. Gua tadi under, terus terang aja Far, gua awalnya underestimate, sorry aja. Enggak apa-apa. Tapi nanti lu jadi. Tapi gua udah lihat desain lu. Desainnya mau kita reveal ya, jangan ya. Jangan. Tapi gua mengakui begitu gua lihat desainnya, ampun Far, ampun. Gokil. Jadi beli merchandise TBW segera. Iya. Jangan sampai kehabisan karena syarat cuma itu dan nggak perlu datang ke IMX juga. Kalian cukup datang nanti sama tim dari Turbo Pasar dimasukin ke dalam box kupon kita undi di event. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa datang nanti di 4, 5, 6 Oktober di Ice BSD. Iya. Banyak pokoknya keseruan sekarang, ada banyak boot, ada Engine Plus, ada Saber yang mobil dari Jepang, ada bootnya Penta, ada bootnya stiker Omnitara, ada banyak, ada si Wet Maverick juga nih, website juga bikin. Oke. Gokil pokoknya kalian. Ini mobil lucu juga nih mobilnya. Ini 350 baru jadi nih. Langsung di bawah Surabaya nih mobil. Road trip. Kota-kota mana ya deh, road to-nya deh. Kemarin kan kita di Osaka. Iya. Kita tahun ini temanya road to the world. Iya. Jadi kita mempersiapkan produk-produk lokal seperti Turbo Buster dan produk-produk lokal lainnya ini untuk next level lah. Menuju ke panggung dunia. Kalau ini kita ada dua series internasional. Satu di Osaka Auto Messe kemarin kita satu lagi. Satu lagi nanti di Amerika si Masio. SEMA. Gila. Amerika bro. Amerika. Itu nanti November. Nah, ada beberapa series di Surabaya. Kita akan ada satu series lagi di Semarang bulan Agustus. Lalu akan ada di Jakarta juga event pemanasannya juga. Oke, jadi kalau di Indonesia Surabaya, Semarang, Jakarta. Yes. Oke, Jakarta berarti puncaknya. Bukan, selain puncaknya kita punya satu pemanasan di Jakarta. Mei. Oh, kalau di SBC kan jatuhnya Cisauk ya. Iya. Tangerang, bukan Jakarta. Betul. Oke. Pemanasannya ada salah satu pemanasannya nanti di Jakarta. Pokoknya tahun ini bakal gokil banget. Pengunjungnya juga diharapkan kalian siap-siap karena kita bawa yang gokil-gokil tahun ini. Siap. Baik deh. Ya. Sampai jumpa semuanya ya. Sukses Grand Mac-nya ya. Yoi. PR-nya banyak. Iya. Bantuin gue ya. Max Diko, bawa apa nih di MX, Road to MX Surabaya? Road to MX Surabaya, kita ada ngelanain pertama stiker PET yang harganya affordable. Mana? Ini, bukan yang ekonomis ya, affordable ya. Ini. Jadi ini stiker yang untuk sudah menggunakan lapisan PET yang di mana buka aja. Di mana warnanya kinclong. Kayak glossy, cacat glossy ya. Benar. Ini affordable nih. Yang data tahannya 2 sampai 3 tahun. Oh. Kayak aja teh. Iya. Kopian ya. Ini apa nih? Ini yang dupnya. Ini super matte. Jadi semuanya ada laminasinya. Oh, semua yang melindungi. Ya, untuk. Oh, ini yang matte. Oh, ini kenalin ini di sini nih. Jadi pilihannya ada anak glossy sama yang matte. Ya, sama yang metalik. Yang surprise-nya itu kita launching, mau launching PPM Carbon. Oh ya? Ya. Kapan cuy? Udah ada mana? Udah. Mana? Ini PPM? Iya. Jadi nggak ada light, tidak ada melar-melar, tidak ada blinker-blinker. Ini hidup. Bukan stiker nih. Bukan. PPM Carbon. One ply. Ini. Iya. Yang akan dihadiri dari setiap brand di Turang. Udah di pasaran belum? Udah di launching di bulan Juni. Oh, bulan Juni? Ya. Kita tunggu gebrakan dari Max Deko ya, Kak. Tapi di kompor yang mas boleh dapet duluan. Iya. Dan sadutan kita. Om Bian, thank you Om Bian. Thank you ya Om. Ditunggu karbonnya ya. Siap karbonnya. Siap. Thank you. Akhirnya mobil Jepang budi ke Jepang, balik lagi ke Indo. Zen. Akhirnya sampai juga. Berarti ini mobil
lebih lama liburan daripada kita ya, Iklan? Iya. Ini kan berangkat Desember ya? Iya. Sekarang Maret, 3 bulan lah. 3 bulan di Jepang, ya kan? Gila. Tapi yang pasti mobil ini kemarin ada di Osaka untuk Messi. Pecah. Di Jepang, pameran platnya L. Dan rame ya? Iya. Banyak antusias. Banyak antusias. Wah gila, itu apalagi live streaming kan? Iya. Dan anehnya, di Osaka itu satu-satunya Evo. Iya kan? Bener. Kita keliling cari Evo. Gak ada. Padahal di Jepang. Aneh kan? Yang bawa Evo orang Indonesia. Iya. Jadi makanya mungkin orang jadi tertarik ke Budita ya. Iya, banyak banget Evo. Makanya gue bingung nih, kalau kita lihat orang Jepang kayak langsung foto. Dalam hati gue, nah kan ini mobil negara lu ya? Iya. Mungkin mereka, kalau kan ada orang Jepang yang nyamperin tuh. Iya. Dia juga punya Evo. Hmm. Dia bilang, di Jepang itu nggak ada yang Evo sebersih ini. Dia bilang gitu? Iya. Kalau Indonesia kan maunya Evo-Evo-nya yang clean. Yang clean-clean. Low KM. Benar. Di Jepang nggak ada. Menurut di versi Jepang, dia ya. Iya. Dia bilang nggak ada. Kan di Jepang nggak ada. Jarang yang motif kayak gini nih, jarang. Gila. Tapi ini suatu kebanggaan. Perwakilan Indonesia panjang ya, Kak. Kebanggaan kita. Kebanggaan kita lah semua. Batik-batiknya tuh. Iya. Oh, batik-batiknya menurut sama Nega. Kemarin sebenarnya di ngomongin sama Mas Fahmi. Kalau mau tambahin. Konsepnya itu sebenarnya awalnya full. Oh, ini full. Full batik. Konsep awal ya. Full batik. Tapi bukan full artinya ini semua ya. Iya. Jadi tapi banyak. Orangnya itu di full. Banyak. Full. Iya. Akhirnya kemarin itu nggak sempet kan, soalnya kan kita waktu di set untuk delivery cuma ada waktu seminggu. Nah, akhirnya ya kita mikir desain yang lain alternatif. Wah, mobil udah live stripping, live pinstripe di Jepang Osaka, udah ke Jepang, ini kemarin di Osaka, ini harganya melonjak banget dong ini. Bisa jadi. Nanti yang nawar bukan orang biasa, kolektor ntar yang nawar ya. Iya. Orang yang menghargai history pasti menghargainya. Iya. Tapi kalau orang yang cuman kala Evo ya mereka nggak akan bilang Evo ini harganya naik. Ini kemarin sempat ke Gunung Fuji nggak sih? Kan foto di Fuji. Iya. Oh dapat ya. Gua kan nyetir di Fuji. Gila. Jadi memang experience yang nggak bisa dilupakan lah. Itulah. Jadi seperti sekali seumur hidup. Benar. Soalnya kan kalau kita ulangin buat apa kan? Benar. Kalau kita bawa lagi ke Jepang buat apa? Nah, satu sekali aja seumur hidup. Iya, sekali seumur hidup. Biar spesialnya tetap ada. Biar spesial. Nah, dan barusan tadi pagi kan nyampe tuh. Iya. Jadi ini hampir nggak sempet. Wah ini. Jadi berangkat sudah banyak drama, pulangnya ini lebih drama lagi. Kita hitung dramanya. Berangkat drama, kesini susah. Ya. Nyampe Tokyo ada badai salju. Badai salju. Yeah. Drama mundur kita. Mundur. Sang artis telat datang. Iya. Kami yang ketinggalan pesawat. Yang batik ini ketinggalan pesawat. Habis itu hari ketiga ya, Koy? Iya, hari kedua. Hari kedua. Hari kedua datang. Iya. Hari kedua datang. Udah gitu pulang. Agak susah. Kita nunggu pesawatnya lama. Dan hari H subuh tadi jam 5 baru sampai mobil Surabaya. Itu pun kita ngejar si Andre. Kok Andre itu sampai tidur di pelabuhan? Iya, benar. Gua lihat foto-foto ini tuh. Iya, ngurusin mobil ini biar keluar nih. Tidur di pelabuhan. Jadi effortnya si Kok Andre. Erwin. Tapi yang penting udah balik kandang lagi. Kalau nggak gitu nggak akan ada di sini. Iya. Dan ini ceritanya panjang nih, Koy. Ceritanya panjang. Dan kado dari Ko Andre tadi. Iya. Waktu di Jepang kan aku bilang sama Ko Andre, Ko, kalau bisa map, ibaratnya map paspornya itu boleh nggak nanti kalau sudah selesai itu dikasih kita semua. Oke. Kok Andre bilang, waduh bro, tergantung mereka kasih atau nggak, kadang nggak boleh.
tadi pagi nih, dia bilang, bro, gua ada kado nih. Kado apa? Ditunjukin, itunya lengkap. Paspornya? Lengkap. Itu bukti otentik. Sampai mapnya loh. Iya. Yeah. Sampai paperworknya yang dari Jepang pun dikasih. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Mari kita full resmi kita ya. Full. Full resmi. Jadi itulah bantuan juga dari teman-teman semua. Dari timnya NMA, IMX, semua ikut berserta untuk mensukseskan. Nah, pergi dan kembalinya Evoin perwakilan Indonesia mobil Osaka Automation mobilnya Evoin jadi paspor itu yang susah didapat. Berarti udah lega dong tidur ya dong? Oh, udah lega. Udah tenang ya? Udah lega. Udah tenang ya? Cuman sekarang tinggal depositnya yang belum. Iya. Terima kasih lagi ya. Khusus buat sahabat Indonesia ya. Thank you. Thank you, Om Gofar. Nah, kita sekarang ada di booth-nya Grupo Bastar ya. Ini di depan kita langsung ada artisnya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Grupo Bastar ya. Terus kira-kira untuk lokasinya di mana aja, apakah ada cuma di event IMX saja atau punya showroom-showroom di berbagai kota, silakan dijelaskan. Enggak ada showroom kok. Kita jualan online doang di tokopedia.com/grupobastar. Jadi emang enggak ada showroom di sini. Ini adalah velg original oleh velg asli lokal yang kualitas internasional dan pertama kalinya dalam dunia industri otomotif. Kita punya sistem turbo disc yang ada turbo disc bisa pasang di velg. Sementara size-nya itu baru ring 15, 400 dan 414. Lebar 7, offset-nya 38. Ya. Oke, ada lagi? Ya, itu aja. Jadi nanti tahun ini kita akan bikin ring baru, model baru dengan PCD baru nanti. Ditunggu aja ya teman-teman ya. Untuk pembelian Turbo Bastard, merchandise apapun, mau kaos, mau apapun, tiap satu item pembelian akan mendapatkan satu kupon undian untuk mendapatkan giveaway mobil Grand Max yang nantinya akan gue modif gitu. Jadi kalau misalnya beli kaos akan dapat satu kupon undian nanti. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Saya mau tanya langsung buat Om Gofar di sini. Saat di Osaka Automation 2024 di awal tahun Om, ya. Bagaimana tanggapan orang-orang Jepang melihat produk-produk yang dibawa oleh tim NMA, terutama produk dari Turbo Bastard juga? Tanggapan orang-orang Jepang cukup antusiasnya luar biasa, terutama bagi mereka tuh melihatnya kayak, oh produk Indonesia bisa kayak gini ya. Tapi yang terutama di film gue Turbo Bastard Wheel, salah satu kejadian yang menurut gue keren banget adalah hari ketiga itu gue dikasih tahu sama kru dari booth kan, luar ada orang dari velg world jam 7:30 udah nungguin depan booth kita, padahal kita buka jam 10. Gak taunya pas 10:30 kita kesana, yang nungguin dari pagi itu adalah Chika Tanaka, presiden dari world. Wih, dan dia nanya ke gua, lu gimana bisa bikin malah kayak gini? Kaget, gua kaget, lu kan tahun 77 bu bikin, lu kan masternya, masa lu nyamal kita? Iya, gitu kan? Kok lu bisa gitu ya, kan? Nah, intinya dia bisa konsep menggabungkan antara klasik sama modern tuh dia baru lihat katanya. Kolaborasi. Iya, gua melihatnya kayak wow, ini padahal yang ngomong kan presiden waktu itu kan. Gua itu yakinnya dia ngasih kartu nama pribadi gitu kan. Ya udah, gua miskol-miskolinnya terus setiap malam. Balik. Enggak salah lu kita kasih nama. Iya, nomor pribadi. Nomor itu gua si pinjol. Ini presidennya langsung. Presiden langsung. Yang nunggu kasih kartu nama dia. Nunggu dari jam 8 pagi. Benar ya? Berarti dan orangnya langsung itu presiden langsung. Dia minta sampel ke kita, nanti kita lagi ngobrolin sih. Kita doakan yang terbaik buat Indonesia. Iya. Amin. Sebagian dari auction untuk berikan kepada adik-adik kita pada sore hari ini dan akan dibantu dengan tim dari narasumber juga di sini. Thank you.
2024 kali ini super giveaway kita ada 3 om. Ya. Tahun lalu 2. Tahun lalu Honda Jazz nya Fitra Eri sama Rafi Ahmad. Tahun ini kita ada 3, tapi yang kita bocorkan dulu satu langsung dari Gopal Hilman. Dan bukan sembarang mobil yang akan diberikan. Kenapa harus Grand Max? Padahal Fitra Eri Jet Bala, RV Wuling, mobil listrik. Terus di Garasi Trip, Jakarta, Jakarta, kok pilihnya Grand Max? Lu kan selebritis yang besar nih, kenapa harus Grand Max? Orang-orang nih sebelumnya tuh pada modif-modif mobil yang udah bagus. Oke. Ngapain lu modif mobil udah bagus? Oke. Kenapa lu pilih Grand Max? Karena pertama satu ya, reliable. Kedua fungsional. Fungsional. Yang ketiga ganteng. Ganteng lebih ganteng lagi kalau gue yang dandanin tau. Oke. Iya, jadi dan Grand Max itu banyak orang ya. Kayak gua contohnya, gua modif Grand Max gitu kan. Okay. Banyak orang terinspirasi kayak, oh gua bisa ya modif Grand Max jadi cakep gitu kan, jadi ganteng gitu kan. Padahal Grand Max itu bukan mobil yang harus di underestimate. Mobil Grand Max itu mobil yang memang udah kepake dan ganteng aja sih. Jadi alangkah gantengnya nanti kalau gua yang dandanin kan. Yakin ya? Iya. Ini kan teman-teman kalau ngeliat gak mobil di depan yang dipintai merah, itu kan ada kawinan. Itu hadiah bakal jadi super giveaway. Lu datang begitu, tapi ketika terima nanti ada kisi-kisi konsep gak biar mereka itu penamaran nih konsep, kira-kira gitu loh. Ini konsepnya ya, oh, ya kira-kira ya konsepnya udah pasti akan ada body kit ya, dan body kit ini akan gue jual secara global nantinya, dan yang mendapatkan giveaway ini akan mendapatkan privilege body kit dengan part number 001. Udah langsung ngomong-ngomong tuh? Iya, buat yang dapat giveaway. Ada pesan nggak buat para pengunjung nih? Pesan yang terakhir apa nih? Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Amin. Dan teman-teman selamat menikmati acara. Jangan lupa beli produk kita nih. Perlu bahasa aku di ujung sana. Langsung aja ya, abisin duit THR-nya. Abisin duit THR? Beli produknya, foto bareng Om Gopal. Iya, thank you. Selalu sukses, selalu sehat, selalu dan gue terus. Thank you. Terima kasih. Om Wawan, drummer pertamanya Dewa 19 di kanan. Berat. Wah, ini gokil nih, Bang. Gila, gara-gara dia nih. Kita harus ngobrol-ngobrol sama musik dong, yuk. Apa nih? Ayo. Anaknya nontonin gua katanya suka otomotif. Suka otomotif nih. Gila. Dan itulah dia IMX Surabaya hari ini, Road to IMX. Jadi memang konsepnya pop up. Jadi kita akan ada di Semarang, nantinya di Jakarta juga sebelum acara puncaknya di SBSD, dan kita akan berada di SEMA Amerika. Ini berat. Dan terima kasih semua yang udah nonton Sekotomotif episode kali ini. Jangan lupa untuk beli merchandise Turbo Bastard Wheel di tokopedia.com/turbobastard. Tiap pembelian satu item akan mendapatkan satu kupon undian untuk mendapatkan giveaway Grand Max modifan gue. Seperti apa modifannya? Wah, pokoknya pantengin terus Sekotomotif. Gofar Helm pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Sini, oke. Okay. Ini juga, oke. Okay. Mungkin ijazah ada, ijazah mau tanda tangan ijazah.